Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidin Muhammad. Saya adalah seorang peguam dan saya adalah pengurus kepada waris.my. Hari ini saya nak berkongsi berkaitan dengan perbezaan antara wasiat dan hibah. Bila datang pada kita, mereka ni kata, "Ustaz, saya ada sebuah rumah, saya ada sedikit duit. Tapi saya nak bagi semua kepada anak saya." Jadi boleh ke begitu? Untuk pengurusan harta seperti wasiat dan hibah, sebelum kita nak buat tu, kita kena tahu apa itu wasiat, apa itu hibah. Okey, kita ke wasiat dulu. Okey, wasiat ni apa wasiat? Wasiat ni bukan bagi terus harta. Maksudnya, lah saya mati, harta ni awak dapat. Lepas saya meninggal, duit ni awak dapat. Bukan begitu. Konsepnya adalah wasiat ni kita menyatakan harta, kita bagi tahu harta kita. Macam contoh, kita ada rumah, jadi kita nak kena bagi tahu kepada waris kita rumah tu di mana, apa status rumah tu. Dan juga kalau kita nak bagi duit, sama juga, kita menyatakan bank apa akaunnya. Cuma jangan bagi nombor PIN je lah lagi. Kalau ada aset pelaburan, ASB, kita ada saham-saham dan sebagainya, kita kena nyatakan juga dalam tu. Sebab harta umat Islam ni dah 60 bilion lebih, daripada itu dah beku. Sebab apa? Sebab masing-masing tak menyatakan harta, di mana harta itu. Yang kedua, wasiat ni kita menyatakan kita berhutang dengan siapa. Jadi kita ambil seruan daripada Al-Quran, kata ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi, wahai orang-orang beriman, jika kamu berhutang di antara kamu ini, maka kamu tulislah hutang itu. Dalam wasiat juga, kita menyatakan siapa yang berhutang dengan kita. Maksudnya, pemihutang lah. Contoh, kawan kita nama Ali. Ali hutang dengan kita RM3,000. Jadi, kita pun kena tulislah. Jadi, kita kena tulis. Ali hutang dengan kita RM3,000. Supaya, jika kita mati nanti, ahli waris kita boleh pergi minta balik hutang itu. Ataupun kalau kita nak halalkan, tak perlulah nak tulis tu. Dalam wasiat ni ada pesanan juga. Pesanan ni yang macam mana? Pesanan yang kita kata buat baik kepada orang, sambung silaturahim. Okey, yang ni part yang paling penting dalam wasiat. Pembahagian dalam wasiat ni, kita kena ingat 1/3 daripada nilai harta kita ini hanya kita boleh pesan dalam wasiat kepada yang bukan waris. Contoh bukan waris, bukan waris kita ni siapa? Contoh anak angkat, badan kebajikan, pak saudara, mak saudara. Sebab apa? Jika kita ada isteri dan anak, pak saudara dan mak saudara kita ni tak dapat dah. Faham tak? Pelaksanaan wasiat ni akan berlaku selepas kita mati. Maksudnya, wasiat kita tulis ni, kita simpan, kemudian berlaku kematian pada kita, barulah dilaksanakan wasiat itu. Harus diingat, wasiat tak boleh dibuat kepada ahli waris. Contoh, kalau kita ibu, kalau kita ayah, kita tak boleh nak wasiatkan harta ini kepada anak-anak kita. Sebab wasiat yang dibuat kepada ahli waris boleh dicabar dan boleh dibatalkan. Okey, hibah. Apa itu hibah? Hibah ni kita beri hadiah. Kita ada satu perkara, kita ada satu harta. Kita ada satu harta yang berharga, kita nak bagi kepada sesiapa saja yang kita suka. Ini boleh diberi. Contohnya, kita ada rumah, kita nak bagi pada anak angkat, dibenarkan, boleh. Kita ada rumah, kita nak bagi kepada isteri, boleh. Ada duit RM500,000 nak bagi kepada anak saudara, boleh. Ada duit dalam akaun nak bagi kepada anak-anak, boleh. Maksudnya, hibah kita boleh bagi kepada sesiapa saja yang kita suka semasa kita hidup. Itu adalah hibah. Dari segi perasaan hibah, ini tergantung. Jadi, masing-masing akan ada kes yang berlainan. Jadi jika ada persoalan berkaitan dengan wasiat, dengan hibah atau pengurusan harta kita ataupun harta pusaka, kami dari waris.my insya-Allah boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi klik link di bawah untuk kami hubungi.